Seharga 50.000 kalian udah bisa dapat buku asli bertanda tangan. Halo semua, kembali lagi bersama aku Nurul di channel Rauraif. Sekarang aku mau unboxing paket dari gerobak buku. Dan ini adalah belanjaan pertamaku yang aku beli di gerobak buku. Semoga sesuai dengan ekspektasi, karena bukunya murah-murah dan aku takut ini bukan bajakan, tapi ini insya Allah original. Okay, let's get it started. Nah, paket ini sudah melewati proses sterilisasi, jadi sudah aman. Langsung kita buka ya paketnya. Kok susah, guys? Nah, ini tuh paketnya. Aku beli 4 buku. Kebetulan harganya di bawah 50.000 semua, dan ada yang dapat bonus. Wow. Nah, sekarang kita buka untuk buku yang pertama. Buku yang pertama. Buku pertama adalah Sekeping Hati, kolaborasi antara Eriska Febriani dan Fir. Ini harganya cuma 13.000. Ya. Aku bisa beli ini seharga 13.000 aja. Dan harga aslinya 75.000. Sekarang kita cek apakah buku ini original atau tidak. Kita buka sampulnya dulu. Wow. Bisa dilihat, nah ini timbul. Dan ini memang bukunya asli, original, harga 13.000. Sudah dapat bookmark juga. Oke. Next, buku yang kedua. Nah. Buku yang kedua adalah bukunya Let's Pick Up. Ini juga kalau nggak salah 13.000 doang bukunya. Dan ini adalah buku panduan untuk percakapan berdasarkan konteks dan budaya. Belajar bahasa Inggris secara otodidak. Aku ingin belajar lagi bahasa Inggris karena sudah banyak yang lupa dan tidak diterapkan. Jadi aku beli buku ini. Oke, next selanjutnya adalah buku. Nah, ini adalah bukunya Wirda Mansur, katanya sih bertanda tangan. Tapi kita cek apakah buku ini beneran bertanda tangan atau tidak. Judulnya Unlimited You. Oke, kita buka bukunya. Ini dari penerbit Kata Depan. Padahal harga aslinya itu 99.000. Tapi ini bisa dapat 49.000 kalau nggak salah, itu sudah dapat tanda tangannya. Wah, ini asli. Kalau dari covernya asli. Kalau dari covernya terlihat asli nih. Nah, kan? Terus kita buka apakah bertanda tangan atau tidak. 1, 2, 3. Cia, cia, cia. Ya, ini dapat bookmarknya. Terus ini juga ada card kayak motivasi. Wah, benar-benar bertanda tangan. Ya. Berarti ini memang recommended banget toko bukunya. Seharga 50.000 kalian udah bisa dapat buku asli bertanda tangan. Ada apa ini ya? Semacam quotes dari Wirda Mansur, terus juga dapat bookmark. Katanya sih ada fotonya ya. Oh, fotonya itu ada di dalam. Di dalam bukunya itu ada fotonya Wirda Mansur. Seperti that. Nah,
Okay. And then last buku yang terakhir ini aku beli karena aku pengen bonusnya doang. Bukunya ini Think Happy, Stay Happy. Bukunya juga harganya kalau ini 24 ribuan, harga aslinya 50 ribu. Dan aku dapat ini bonusnya. Bonusnya itu dapat tag kayak buat kartu gitu. Lucu. Biasanya sih buat di koper ya, karena nggak punya koper kita manfaatin aja. So cute. Nah, okay. Untuk link toko bukunya nanti aku akan cantumkan di description box. Kalian bisa cek di situ. Ini adalah buku yang aku beli di satu toko di GrabMart. Dan aku beli 4 buku. Habisnya enggak nyampe 100.000 apa 100.000 lebih. Lupa. Dan aku dapat 4 buku ini. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video unboxing kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.